Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membuat tahu isi ya. Sini saya sudah siapkan 2 tahu, tofu ya 2. 2 tofu. Sini ada sayurnya. Ada buncis ungu, wortel, kol, daun bawang sama daun sup. Ya. Di sini sendiri saya sudah potong-potong tahunya ya. Sudah saya garamin juga. Nanti kita tinggal goreng. Pertama-tama saya akan menumis sayurnya dulu ya. Di sini ada saya cuma pakai satu blok meci sama daun itu ya. Bawang merah, bawang putih. Ini kita tumis dulu. Ini sayurnya kita masak dulu ya, kita tumis dulu. Sini saya tambahkan sedikit cabai bubuk ya. Ini kita aduk lagi. Terus kita tambahkan kol sama itu daun bawang ya. Sama daun sup. Terus kita aduk lagi. Kita biarkan sampai matang ya. Oke teman-teman, ini sayurnya kita sudah matang ya, sudah boleh kita angkat. Sekarang kita ngisi ya untuk tahunya, untuk tahu isinya kita nanti isi. Nah, oke guys, itu tahunya sudah kita isi ya, tinggal kita goreng. Ini saya pakai tepungnya 2 gelas ya, sama sedikit tepung beras biar kriuk. Udah mulai menggoreng. Oke teman-teman, tahu isinya hari ini kita sudah matang, udah matang ya. Pakai ini sambal apa namanya, sambal kecap ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya.